Jalankan program pemberdayaan masyarakat, Pertamina EP Zona 1 Jambi, Field, laksanakan pelatihan olahan kue kering dan bolu gulung terhadap para kelompok kuliner Kelurahan Kenali Asam Atas, Kota Jambi. PT Pertamina EP Zona 1 Jambi Field melalui divisi CDO atau Community Development Officer dari fungsi Komrel atau Community Relation melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat bersama kelompok kualitas atau kuliner kenali asam atas berupa pelatihan olahan kue kering dan bolu gulung bertempat di gerai outlet Nova Senja Cookies yang juga berperan sebagai mentor dalam pelatihan tersebut. Dengan mengusung brand cemilan Tugu Keris atau Turis dan bertujuan untuk mengangkat cemilan atau oleh-oleh khas Jambi. Oki Septiawati selaku pendamping mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi kelompok binaan tersebut, terutama dalam memasarkan produk. Jadi kita sendiri di komdevnya Pertamina EP Jambi Fit itu ada 12 program, ada dari pendidikan, kesehatan, UMKM, kuliner, pertanian juga ada, terus apalagi ya, penanaman pohon seperti itu. Oke. Yang kita lakukan setiap tahunnya. Oke, untuk harapannya ke depan nih untuk program dan kegiatan yang sudah dilakukan apa saja? Ya, harapannya ibu-ibu bisa lebih mandiri sih, lebih mandiri secara kapasitasnya juga, secara pemasarannya juga, sehingga mereka bisa meningkatkan nilai ekonominya mereka sendiri. Dan dalam kegiatan ini, para peserta diberikan pengetahuan mengenai cara membuat cookies dan juga kue bolu gulung. Tidak hanya itu, kelompok peserta juga diminta untuk mempraktikkan langsung di lokasi pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peserta, menambah wawasan terutama dalam memasarkan produk yang akan mereka hasilkan nantinya. Kehadiran program ini memberikan dampak yang sangat positif, terutama bagi kelompok kuliner Kelurahan Kenali Asam Atas. Selain menambah nilai ekonomi, tentunya memberikan pemahaman baru bagi anggota kelompok tentang dunia UMKM. Selain itu, kelompok juga dibantu dari sisi pemodalan dan pemasaran untuk meningkatkan penjualan kelompok. Pertamina EP Zona 1 Jambi Field telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Selain bidang kuliner, ada pun program yang telah dijalankan meliputi lingkup kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Lina Liska, CTV, melaporkan.